Lazarus, tubuhnya adalah bait Allah, tempat diam Roh Allah yang kudus. Bait Allah adalah kudus. Siapa membinasakan bait Allah, ya jangan ditekan dia sakit. Siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan engkau. Tubuhnya adalah bait Allah, tempat diam Roh Allah yang kudus. Tapi jangan di, jangan dua orang cukup. Jangan disakiti. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau roh yang masuk ke dalam tubuhnya melalui nafas. Yes. Tubuhnya adalah bait Allah, tempat diam Roh Allah yang kudus. Dan bait Allah adalah kudus. Siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan engkau. Jangan ditekan ya, pegang aja. Yang penting pastikan dia tidak banting-banting kursi-kursi. Keluar sekarang dari Lazarus. Kau tahu karena Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Allah mengampuni segala dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau roh. Keluar sekarang, kau yang menyesatkan anak ini, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan api palsu itu. Di sana engkau akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Pelan-pelan ya, kasihan. Kau yang menyesatkan Lazarus, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Di sanalah engkau akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Engkau yang menyesatkan Lazarus, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Di sanalah kamu akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ya, jangan terlalu kencang ya. Cukup. Cukup pelan sekali. Yang duanya mundur aja. Duanya lepas aja. Dia mengkau. Apa yang aku ikat di dunia terikat di surga. Yang kulepaskan di dunia terlepas di surga. Aku mengikat engkau iblis roh jahat. Dalam keadaan terikat aku perintahkan engkau. Dalam nama Yesus, keluar dari tubuh bait Allah ini. Keluar! Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang. Lepaskan Lazarus. Kau roh najis. Yang datang dalam bentuk perempuan. Yang datang dalam mimpi-mimpi. Kau roh yang kotor. Yang datang dalam bentuk perempuan sehingga dia tidak bisa membedakan mana perempuan yang asli, mana roh jahat. Keluar sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Waktumu selesai, kemohon. Kau harus tunduk dan menghormati Yesus. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut engkau yang ada di langit, engkau yang ada di bumi, engkau yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut engkau yang ada di langit, engkau yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yang menyesatkan bangsa-bangsa, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Di sana engkau akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya.